Aduh Sinta Bachir, habis putus tunangan, jangan-jangan gitu. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Enggak sih, sebenarnya gini, karena kan itu ada temen ulang tahun diundang, datang ya datang, ya udah datang dong. Aku tuh bingung antara, aduh, aku mau datang nggak ya gitu. Kalau pakai jilbab gini, kayaknya gimana gitu kan? Terus diturbanin, kebetulan ininya scrufnya licin banget gitu kan. Terus aku pas jalan ke toilet kok ngeliat ada yang pakai jilbab, ah biarin aja cuek. Akhirnya nggak lama saya pakai lagi gitu, masih pakai jilbab gitu. Ada kok videonya, cuman mereka ngambilnya yang begitu. Karena jilbabnya turbannya mundur. Turbannya mundur-mundur terus daripada saya kelihatan kan, terus ininya juga terlalu lebar gitu. Oh, aku pikir kamu mulai galau lagi. Oh tidak, ya. Sebenarnya saya juga sering pakai turban juga, Kak Ros. Cuman nggak pernah ambil video. Aku pikir kamu galau. Tadinya terus kamu pergi ke klub. Aku pikir gitu loh. Nggak. Jadi sebenarnya masih sering pergi-pergi gitu. Tapi kan tahu kayak live itu kan acaranya live musik gitu. Iya, ada live musik. Ada kok beberapa orang yang pakai jilbab datang ke situ. Iya. Tapi gitu. Teman kamu yang di sebelah itu kayaknya aku tahu itu siapa ya? Oh itu Medina. Ya itu. Siapakah dia? Sahabat. Cuman. Yang suaminya namanya? Masih berhubungan dengan yang tadi dong. Iya, berhubungan dengan yang tadi juga dengan kita ya. Oh iya, ada hubungannya sama kita. Oh, dia lagi sih. Iya, ini ntar kenapa kayaknya loh. Iya, enggak sih tadi kan. Ya, kalau habis minum racun serangga begitu. Kamu ini kayaknya dendam sekali ya. Gua enggak dendam saya. Saya nyampain fakta kok. Jangan begitu. Saya nyampain fakta. Jadi temannya Sinta Bachir itu ternyata istrinya mantannya Nikita Mirzani gitu ya. Oke, sekarang gini tanya lagi ke Sinta Bachir. Ini kalau lihat foto ini, apa sih hal baik sebetulnya yang ada yang kamu kenang dari Mas Idam ini? Apa ya? Idam ini orangnya pintar. Kalau dunia bisnis dia pintar gitu. Terus dia sayang keluarga. Jadi bisnis sama kamu yang rencana di awal nggak jadi? Nggak jadi semua. Jadi gagal menikah, gagal berbisnis bersama. Okay. Ada kemungkinan balikan rujuk? Tidak, saya sudah cukup. Karena saya hidup ini sudah capek kalau harus dimarah-marahin bapak saya aja nggak pernah marahin saya aja nggak berani marahin anak saya. Jadi kalau kamu cari lagi nih sekarang misalnya ini kan udah nih berbagai pengalaman udah melalui ya. Kalau next ke depan dari ini pelajaran ini apa yang kamu petik? Kayaknya sih nunggu anak saya gedein mungkin kalau udah SD gitu ya. Kayak kemarin-kemarin juga sebenarnya saya ada cowok sih gitu kan. Tapi kan backstreet juga dari semuanya gitu. Yang ini yang go public. Nah ini tuh ngejar terus. Ayo nikah sebulan. Wih gila. Pernah dikejar-kejar juga gitu? Aduh banyak banget kalau saya di... Belum putusan aja sudah ada duda Pak Ustadz. Jadi istri kedua pun ada. Oh, kenapa nggak kamu ambil? Datang ke bapak saya. Pokoknya tuh sampai bingung ya bapak saya tuh sampai bingung. Bapak besok makan siang ya sama saya makan di ini. Kok semua sudah aduh. Bapak saya bilang jangan ya pak. Dari belakang sudah saya kasih tahu jangan mau ya pak. Kenapa nggak mau kamu ditawarin jadi istri kedua? Kenapa nggak mau? Aduh saya kan udah pernah hidup udah saya pernah. Ini. Jadi yang pertama sudah pernah. Jadi yang kedua? Yang pertama udah pernah emang. Pernah lah. Udah pernah yang pertama ya. Pernah. Padahal ternyata. Ternyata dia bilang katanya jangan di publik karena kasihan anak aku dari istri yang pertama. Ternyata istri simpanannya banyak. Jadi kamu pernah jadi yang pertama tapi bukan yang satu-satunya. Saya pernah jadi yang pertama tapi bukan jadi yang utama. Oke, kita undang satu lagi nih. Kalau ini ada ceritanya beda lagi. Kalau ini agak lebih muda, ceritanya beda lagi. Oke. Berseteru sama tantenya. Seperti apa kita lihat dulu profilnya berikut ini. Rosa Meldianti atau Meldi, keponakan Dewi Persik kelahiran Jember 29 November 1998 ini memulai karirnya sebagai model. 16 Juli 2018, putri kakak tertua DP berseteru dengan DP karena masalah keinginan Meldi diorbitkan menjadi artis. DP mengatakan jika pihak Meldi marah lantaran banyak produser musik yang menolak Meldi untuk rekaman. Meldi pun merasa DP lebih sayang terhadap Lebi dan Meldi dianggap tidak memiliki keahlian. 28 September 2018, Meldi membuat postingan video yang berisi bahwa kakeknya tidak memihak pada siapapun. Hal ini diduga sebagai bentuk balasan dari postingan video DP yang berisi tidak perlu didamaikan orang tua karena DP tidak merasa ada masalah dan bermusuhan dengan siapapun. Perseteruan DP dan Meldi ini bukan kali pertama terjadi. Di tahun 2015, keduanya pernah berseteru karena Meldi mengatakan DP sudah membuat ibunya menangis. Seperti apa perkembangan perseteruan DP dan keponakannya? Benarkah pihak Meldi akan berencana memutus hubungan kekeluargaan dengan DP? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah,
Meldi. Apa kabar? Kamu datang ke sini sama siapa, Meldi? Sama Mama. Sama Mama. Halo. Tunggu. Mama yang sebenarnya yang saudaraan sama Dewi Persik itu Mama atau Papa sih? Mama. Oh, Mama. Anak ke? Pertama Mama. Oh, Mama gitu ya. Nah, aku mau nanya, emang Mama kamu sama Tante Dewi Persik itu emang suka berantem enggak? Hah? Enggak suka berantem kamu ya? Kamu umur berapa ini? Muda banget. Iya. Kamu umur berapa sih sekarang? Umur 19. Oh, ini ada KTP-nya kok, tapi aku suka dibilang. Kamu enggak seumuran tapi sepermainan. Soal sepermainan sama kita. Coba kita lihat ada artikelnya nih. Berseteru dengan Dewi Persik sebut bahwa kamu itu terobsesi jadi artis. Emang kamu terobsesi jadi artis, emang pengen gitu? Awalnya enggak. Cuman karena semakin kesini banyak media yang tahu, terus emang kok hobi ya, kok tertarik, kok gitu, kok seneng, kok nyaman, ya akhirnya coba deh. Oh gitu. Kalau gitu kenapa kamu marah sama Dewi Persik, sama Tante Dewi Persik? Bukan marah sih. Bukan marah sebetulnya? Bukan, menanyakan. Itu menanyakan? Menanyakan, gitu. Karena awalnya kan menanyakan kan, Aunty tanya kan, Meli mau jadi artis, ya udah sama Aunty aja. Oh, itu yang nawarin Tante Aunty. Gak usah sama orang lain, Aunty kan lebih tahu di sini. Oke. Okay. Ikutlah Meli, oke. Okay. Aunty lebih tahu kan. Nurut. Singkat cerita, dibentuk DJ, terus bilang kalau banyak produser yang menolak. Akhirnya seperti itulah singkat ceritanya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Okay. Terus habis itu udah selesai. Lah, semakin kesini Meli dibilang katanya ditolak karena gendut lah ini. Ternyata ponakan yang satunya, dia lebih gendut, lebih pendek, tapi muncul. Gitu, seakan-akan dia bilang kalau Meldi nggak dimunculin karena nggak nurut dan lain-lain. Gitu. Yang bikin kamu marah sekarang ini apa? Atau mungkin kesel lah mungkin, atau kecewa? Kalau marah nggak ada, kesel nggak ada. Mungkin agak kecewa sih. Karena kenapa tante saya berusaha, sangat-sangat berusaha untuk menjatuhkan saya gitu loh. Kayak dari umur, dia bilang saya umur 22 tahun gitu loh. Meldi tuh umur 22 tahun, dia udah tua gini. Sedangkan Meldi masih 19 tahun nih. Kalau bisa lihat KTP Meldi nih ya. Jauh dibawa loh KTP-nya. Enggak, itu soalnya ada di HP gitu. Kalau saya juga KTP-nya cerai hidup. Oh, Resat 29 November 1998 ya, gitu ya. Umur 19 tahun tahun ini kan? Iya benar ya gitu ya. Iya, tapi diomongnya udah dua. Jadi menurut kamu apa? Kamu menduganya apa kenapa tante Ontimu begitu? Takut kesaing mungkin. Oh. Oke, coba kita lihat ini tayangan Dewi Persik ngomong apa ya? Coba kita lihat yang berikutnya. Kira masih muda banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Dewi, ini pesan papi, nak. Ya, yang penting kamu jangan sampai tukaran. Satu saudara atau ke sana. Kalau ada umpamanya saudara yang mencemarkan nama baiknya kamu, kamu dia beritahu aja. Jangan digubris. Enak, jangan digubris. Itu sebabnya setan. Ya, jadi setan kalau kamu menerima apa ujian orang lain Dewi gini-gini, ya berarti kamu ikut, kalau marah ikut golongan setan juga. Makanya tidak perlu dihiraukan.